Bagus Kavi dipanggil TC Timnas Senior. Halo Football Freak, info bola hari ini kita akan bahas info terkini dari Bagus Kribo Kavi. Usai tampil gemilang dan menjadi top skor Piala AFF U18 2019, Bagus Kavi akhirnya mendapatkan pemanggilan untuk membela Timnas Indonesia. Meski hanya menjadi juara ketiga bersama Timnas Indonesia U18 kemarin, Bagus Kavi mampu tampil begitu impresif di Piala AFF U18 2019 dengan catatan 6 gol. Dari pencapaian itu, dirinya menjadi top skor ajang tersebut bersama Dylan Ruiz Diaz dari Australia dan Mauzino Barreto dari Timor Leste. Tampaknya kemampuan Bagus Kavi di level U18 membuat pelatih Timnas Indonesia Simon McManamy tertarik kepadanya. Oleh karena itu, melalui surat resmi PSSI memanggil Bagus Kavi untuk bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia. PSSI akan melakukan latihan tim nasional senior putra Indonesia sebagai persiapan menghadapi turnamen. Maka dengan ini PSSI memanggil Amiruddin Bagus Kavi Al-Fikri untuk hadir pada pemusatan latihan tanggal 21 sampai 26 Agustus 2019. Demikian bunyi pernyataan resmi dari PSSI. Timnas Indonesia sendiri akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan menghadapi Malaysia. Pertandingan tersebut akan digelar pada hari Kamis 5 September 2019. Dan 5 hari kemudian akan melawan Thailand. Andai saja Bagus Kavi mampu beradaptasi di pemusatan latihan, bisa jadi ia akan merebut satu tempat di starting line-up. Yap, apapun itu pemanggilan terhadap punggawa Barreto Putra U18 ke Timnas Indonesia merupakan sebuah batu loncatan karir yang sangat baik. Jika Bagus Kavi mampu memanfaatkannya, tentu karirnya di masa depan akan lebih baik lagi. Well, semoga saja pemanggilan ini bukan sebuah keputusan yang prematur. Karena seperti yang kita ketahui, Bagus Kavi masih tergolong muda untuk Timnas Senior. Tetapi bukan tidak mungkin Bagus Kavi akan mendapatkan banyak ilmu dari para seniornya, sehingga bisa memperkaya kualitas performanya di lapangan. Dan pemain muda bermain untuk tim senior bukan hal yang baru. Banyak pemain-pemain Eropa sudah membuktikan kualitasnya. So, bagaimana komentar Anda? Silakan berikan komentar positif demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.